Salam pendidikan Indonesia. Nah, kalau kemarin kita udah belajar membuat 3 dimensi PGG multi software dengan Blender dan Keysuite, sekarang kita belajar menerapkan di Adobe Dimension. Kita siapkan dulu templatenya. Siapkan desain templatenya dan ubah desain menjadi PNG di Adobe Illustrator. Jika hasil ekspor PNG kurang fix, Anda bisa memperbaikinya di Microsoft Paint. Setelah selesai, silakan buka aplikasi Adobe Dimension, cari model gap, dan sisihkan ke dalam stack. Nah, setelah selesai, sesuaikan ukuran dari cup hingga membentuk sebuah kotak kemasan. Masukkan satu persatu gambar yang telah kita rubah sebelumnya menjadi PNG, sesuaikan dengan posisinya masing-masing. Atur skala gambar sehingga sesuai dengan ukuran kemasan. Hindari gambar keluar dengan posisi kemasan. Atur base color sehingga tidak ada warna putih di pinggir desain yang telah kita terapkan. Setelah selesai, silakan mengganti gambar belakang atau background pada kemasan produk dan sesuaikan. Setelah selesai, kita lanjutkan dengan merender 3 dimensi produk kita. Ubah kualitas render menjadi high quality render atau juga hasil render ditempatkan di mana kemudian render.
Tunggu hingga render selesai sebelum kita edit kembali hasil render. Nah, proses render setelah selesai, kemudian kita cek hasil render dan buka di program Photoshop. Masukkan kebutuhan produk kita, bisa mendownload di internet, kemudian masukkan di Photoshop. Saya rubah gambar menjadi PNG, kemudian saya sipkan ke project kita. Atur kontras pada gambar, baik gambar tambahan, produk, dan background. Buat logo produk ataupun title, kemudian masukkan ke dalam project. Buat shadow atau bayangan dan clean up gambar, bantu agar lebih enak dipandang. Nah, hasil gambar sudah selesai, kemudian Anda bisa menyimpan ke format bebas. Nah, itu tadi tutorial dari saya menggunakan Adobe Dimension. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Salam pendidikan Indonesia. Bye.